Bukan saja akan memberikan kesempatan dari Fakultas Kesehatan, kami persilakan untuk membuka secara ujian tesis atas nama Saudara Yosef Sailetua. Terima kasih Bu Kaprodi. Kita ternyata sekarang kita ujian sudah dalam suasana yang berbeda. Ujian suasana yang berbeda dari yang klasik ya. Virtual. Kita belajar untuk menyesuaikan ini sekarang karena kita melihat tren hari ini di semua media nasional membahas terlalu buka banyak hal terlalu cepat. Akhirnya sekarang kasus COVID meningkat naik di mana-mana gitu. Dan beta kira barang ini nih sintaul kapan berakhir. Atau sendiri juga tinggal di. Nah, ya, jadi pertama saya ingin ucapkan terima kasih kepada Ibu Kaprodi yang telah membuat sehingga ujian ini sudah bisa terlaksana dengan baik walaupun kita baru memulainya. Yang kedua saya ingin ucapkan terima kasih kepada Prof. Agus. Saya tidak tahu ini sebagai pembimbing atau penguji, ya. Pak Ruslan, tidak tahu sebagai penguji atau pembimbing karena tidak muncul di screen, cuma nama saja. Kemudian Dr. Fris, Dr. Onkers, terima kasih atas kehadirannya. Dan sama, Prof. Ya, kasih, Pak. Saya kira dengan ini saya nyatakan ujian ini dibuka secara resmi. Dan selanjutnya, Saudara Yosef Mario Sahilatua dipersilakan mempresentasikan hasil penelitian selama kurang lebih 15 menit. Kemudian nanti akan uji pertama oleh penguji 2, bergeser ke penguji 1, pembimbing 2, pembimbing 1, dan puncaknya mungkin Ibu Kaprodi kalau ada hal yang mau dipersilakan, Saudara Yosef. Yosef, silakan. Terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan kepada saya untuk dapat mempresentasikan penelitian tesis saya pada hari ini. Nama saya Yosef Mario Sailatua, NIM 136991-7012. Judul penelitian adalah Evaluasi IUU Fishing pada Pelabuhan Perikanan Pantai Banda di Kecamatan Banda, Kabupaten Maluku Tengah. Pembimbing yang pertama adalah Profesor Dr. Insinyur A. Tupamahu MSc. Pembimbing yang kedua adalah Dr. Insinyur O.T.S. Onkers MS. Ujian ini dilaksanakan pada hari Sabtu, tanggal 11 Juli 2020, jam 10 WIB, bertempat Zoom meeting. Pendahuluan, latar belakang. Isu IUU fishing merupakan ancaman utama terhadap sedian ikan baik pada tatanan dunia, regional maupun nasional dewasa ini. Inisiatif internasional yang didukung oleh organisasi internasional FAO telah menyiapkan International Plan of Action dari IUU fishing. Walaupun jumlah negara yang mencoba mengembangkan IPOA terhadap IUU fishing terus bertambah, akan tetapi dalam beberapa hal kegiatan IUU fishing merupakan hal yang banyak terjadi dan merupakan ancaman nyata terhadap perikanan lokal. Untuk menindaklanjuti IPOA tentang IUU fishing dari FAO, pemerintah Indonesia melalui Menteri Kelautan dan Perikanan menerbitkan berbagai peraturan perundang-undangan terkait yang terkait dengan pemberantasan IUU fishing.
Salah satunya adalah Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Indonesia nomor 50 tahun 2012 tentang ancaman tentang rencana aksi nasional pencegahan dan penanggulangan IUU fishing. Pengawasan dalam rangka pencegahan dan pengendalian IUU fishing tersebut dilakukan terhadap 3 proses, yaitu pada pengawasan pada tahap praproduksi, pengawasan pada tahap produksi maupun pengawasan pada tahap pasca produksi. Salah satu fungsi daripada pelabuhan perikanan sesuai dengan Permenkep nomor 8 tahun 2012 adalah sebagai tempat pelaksanaan pengawasan dan pengendalian sumber daya ikan. Pengawasan ini merupakan tugas Direktorat Jenderal PSDKP di Provinsi Maluku. Tugas pengawasan ini dilaksanakan oleh UPT PSDKP Ambon yang mana aparatnya juga ditempatkan di Pelabuhan Perikanan Nusantara, Pelabuhan Perikanan Pantai, dan PPI yang ada di Provinsi Maluku. Penelitian tentang IUU fishing kelabanya dilakukan oleh berbagai pihak sebelumnya. Di antaranya adalah penelitian tersebut adalah efektivitas penegakan hukum terhadap IUU fishing oleh Aditya dan Meliala tahun 2014. Kemudian ada juga illegal fishing di perairan Indonesia, permasalahan dan penanggulangan secara bilateral di kawasan oleh Muhammad tahun 2012. Berikut juga ada analisis peran kebijakan illegal unreported and unregulated fishing pada ekspor ikan tuna dan udang oleh Syarini pada tahun 2017. Dalam rangka pencegahan dan pengendalian IUU fishing, pengawasan di pelabuhan perikanan perlu mendapat perhatian untuk dievaluasi. Selain itu juga penelitian tentang pencegahan dan pengendalian IUU fishing masih bertumpu pada kajian aspek hukum dan analisis terhadap kebijakan yang telah diterbitkan. Untuk itulah penelitian ini dilakukan untuk mengevaluasi pencegahan dan pengendalian IUU fishing khususnya di pelabuhan perikanan pantai Banda Provinsi Maluku dalam rangka pengawasan pengelolaan sumber daya ikan di wilayah pengelolaan perikanan 714. Ini akan ini, Bu. Berikut adalah metode penelitian. Ini adalah peta dari lokasi penelitian saya di Pelabuhan Perikanan Pantai Bandang. Tahapan penelitian dilakukan pada bulan Agustus sampai dengan Desember 2018. Ini karena apa? Mohon maaf. Oh, buat yang begini saja, Pak. Ya. Yang berikut adalah rumusan masalah. Berdasarkan hasil pengamatan, khususnya di Pelabuhan Perikanan Pantai Banda, berbagai pendapat dan tindakan dalam implementasi pencegahan dan pengendalian IUU fishing dari pemangku kepentingan terkait dengan regulasi terhadap pengelolaan perikanan seperti Permen
KP tentang pelarangan penangkapan ikan tuna sirip kuning dan jalur penangkapan serta alat tangkap dan alat bantu penangkapan. Akibat daripada lemahnya koordinasi di antara pemangku kepentingan akan berdampak terhadap implementasi rencana aksi pencegahan dan pengendalian hiu fishing. Oleh karena itu, perlu dievaluasi untuk mengetahui kekuatan dan kelemahan yang ada sehingga dapat dirumuskan berbagai strategi agar rencana aksi ini dapat terimplementasi dengan baik dalam pengelolaan sumber daya ikan. Tujuan penelitian saya ada dua. Yang pertama adalah menganalisis status IU fishing di pelabuhan perikanan Pantai Banda. Yang kedua adalah merumuskan strategi pencegahan dan pengendalian IU fishing di pelabuhan perikanan Pantai Banda. Manfaat penelitian. Penelitian ini bermanfaat sebagai informasi bagi pemangku kepentingan dalam memperbaiki fungsi pelabuhan perikanan Pantai Banda sebagai tempat pengawasan dan pengendalian sumber daya ikan, dan sebagai informasi bagi penelitian selanjutnya. Yang berikut adalah kerangka pikir saya. Yang ini adalah, berikutnya adalah metode penelitian. Lokasi penelitian saya tadi seperti yang telah saya jelaskan tadi adalah di Pelabuhan Perikanan Pantai Banda. Tahapan penelitian dilakukan pada bulan Agustus sampai dengan Desember 2018. Kasih besar sedikit dulu itu. Itu saya tidak membaca. Oh iya. Nanti kalau pas oh, saya bisa ya? Begini bisa, Pak. Saya bisa baca. Kayak awal-awal tadi itu. Cuma ini dia sih. Dia sih. Apa itu deh kalau kita? Kalau kita kasih... Ah, begitu. Light dia sing muncul itu. Ya sudah. Jalan saya sudah. Oke, itu sudah. Alat dan bahan. Peralatan yang digunakan dalam penelitian ini antara lain adalah alat perekam hasil wawancara, peralatan dokumentasi gambar, kuesioner untuk memandu jalannya wawancara dan pengumpulan data. Metode pengambilan data. Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif dengan melakukan studi kasus di Pelabuhan Perikanan Pantai Banda yang berfungsi sebagai tempat pengawasan dan pengendalian sumber daya ikan di sekitar WPP 714. Berdasarkan sumbernya, data yang dikumpulkan digolongkan ke dalam data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh dari pemangku kepentingan di Pelabuhan Perikanan Pantai Banda, sedangkan data sekunder diperoleh dari instansi terkait maupun publikasi yang berkaitan dengan penelitian ini. Data primer maupun data sekunder yang dikumpulkan merupakan data kualitatif. Metode analisis data. Analisis data yang saya lakukan di sini mengacu pada dua tujuan yang saya ambil. Yang pertama adalah pada tujuan yang pertama menganalisis status IU fishing di Pelabuhan Perikanan Pantai Banda. Analisis data yang saya gunakan adalah indeks IU fishing. Untuk tujuan yang kedua, merumuskan strategi pencegahan dan pengendalian IU fishing di Pelabuhan Perikanan Pantai Banda. Analisis data yang saya pakai di sini adalah analisis SWOT dan AHP. Hasil dan pembahasan. A, profil Pelabuhan Perikanan Pantai Banda. Profil Pelabuhan Perikanan Pantai Banda ini menurut sesuai dengan peraturan Gubernur Maluku nomor 27 tahun 2014 tentang pembentukan organisasi dan tata kerja pelaksana unit pelaksana teknis daerah Pelabuhan Perikanan Pantai Banda dan unit pelaksana teknis daerah Pelabuhan Perikanan Pantai Dobo pada Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Maluku. Yang berikut,
B adalah status air fishing di Pelabuhan Perikanan Pantai Banda. Dari ketiga variabel IU fishing, yaitu illegal fishing, unregulated, dan unreported dan unregulated, dipakai beberapa parameter. Dan hasilnya, setelah dilakukan pengolahan dengan melakukan pengolahan data, didapat hasil yang di sebelah kanan. Indeks IU fishing dalam pencegahan dan pengendalian di Pelabuhan Perikanan Pantai Banda dari hasil tabel yang di atas didapat indeks illegal fishing, IU fishing adalah 1,9 dan dikategorikan sebagai sedang. Setelah hasil dari indeks IU fishing tersebut, kemudian untuk tujuan kedua, hasil dari analisis data yang dilakukan, yaitu strategi evaluasi perikanan IU fishing pada Pelabuhan Perikanan Pantai Banda dengan melakukan dengan analisis WOT, didapat 7 strategi. Yang pertama adalah optimalisasi pengembangan kapasitas ASN terhadap pencegahan dan pengendalian IU fishing. Yang kedua adalah meningkatkan aksesibilitas nelayan terhadap penggunaan jasa Pelabuhan Perikanan Pantai Banda. Yang berikut adalah peningkatan koordinasi antar nelayan, pengusaha, dan pengawas perikanan. Kemudian peningkatan monitoring, controlling, dan surveillance MCS antar ASN dan masyarakat. Yang berikut adalah peningkatan penyuluhan dan sosialisasi bagi nelayan tentang pentingnya pencegahan dan pengendalian IU fishing. Kemudian yang berikut adalah peningkatan fungsi TPI. Dan yang terakhir adalah kebijakan RPP, rencana pengolahan perikanan setempat. Dari hasil analisis SWOT tersebut, yang hasilnya mendapat 7 strategi, kemudian saya olah lagi dengan menggunakan analisis AHP. Tujuan dari menggunakan analisa AHP ini adalah untuk menentukan prioritas dari ketujuh strategi yang tadi diperoleh, mana yang urutannya yang paling pertama, kedua, ketiga, dan seterusnya. Dari hasil analisis data dengan menggunakan software Expert Choice, maka didapat yang urutan yang paling pertama, prioritas yang paling pertama adalah optimalisasi pengembangan kapasitas ASN terhadap pencegahan dan pengendalian IU fishing dengan nilai 0,0257. Yang kedua adalah peningkatan penyuluhan dan sosialisasi bagi nelayan tentang pentingnya pencegahan dan pengendalian IU fishing dengan nilai 0,0195. Yang ketiga adalah kebijakan RPP, rencana pengolahan perikanan setempat, dengan nilai 0,0180. Yang keempat, peningkatan aksesibilitas nelayan dan petugas perikanan 0,0134. Yang kelima, peningkatan fungsi TPI 0,0089. Yang keenam, peningkatan koordinasi antar nelayan, pengusaha, dan pengawas perikanan 0,0086. Dan yang terakhir adalah peningkatan monitoring, controlling, dan surveillance MCS antar ASN dan masyarakat 0,0058. Kesimpulan. Yang pertama adalah status IU fishing berada pada keadaan sedang 1,9 dengan komponen penyusun indeksnya ada 3, yaitu
variabel illegal, unreported, dan unregulated. Variabel dengan tingkat kepatuhan tertinggi adalah unreported dengan nilai 2,1, kemudian illegal dengan nilai 1,9, dan unregulated dengan nilai 1,7. Kesimpulan yang kedua adalah prioritas strategi perbaikan evaluasi perikanan IUU pada Pelabuhan Perikanan Pantai Banda, Kecamatan Banda, Kabupaten Maluku Tengah, yaitu sebagai berikut. Yang pertama adalah optimalisasi pengembangan kapasitas ASEAN terhadap pencegahan dan pengendalian IUU fishing. Yang berikut adalah peningkatan penyuluhan dan sosialisasi bagi nelayan tentang pentingnya pencegahan dan pengendalian IUU fishing. Kemudian kebijakan RPP, kemudian peningkatan aksesibilitas nelayan dan petugas perikanan. Yang berikut, peningkatan fungsi TPI, peningkatan koordinasi antar nelayan, pengusaha dan pengawas perikanan, dan yang terakhir adalah peningkatan monitoring, controlling, dan surveillance MCS antara ASN dan masyarakat dengan nilai 0,0058. Saran diharapkan dari semua strategi yang telah diperoleh, maka para stakeholder pemangku kepentingan yang sering beroperasi atau melakukan tugas di Pelabuhan Perikanan Pantai Banda ataupun sekitarnya dapat berkoordinasi serta bekerja sama dengan baik, terarah, dan terpadu dalam pengelolaan sumber daya perikanan yang ada di wilayah pengelolaan perikanan 714 Laut Banda secara berkelanjutan. Terima kasih. Demikian hasil dari presentasi saya di saat ini. Baik, terima kasih Saudara Yosef. Selanjutnya diberi kesempatan kepada yang terhormat penguji dua. Silakan. Baik, terima kasih Prof. Alex, ya. Saudara Joshua, Ibu Kaprodi, dan para pembimbing. Ada beberapa hal yang perlu saya sampaikan untuk memberikan atau memboti tesis ini. Mungkin untuk tidak membuang waktu, saya mulai aja bahwa yang pertama memang paling banyak sekali terkait dengan tata cara penulisan itu banyak sekali yang saya pikir tidak perlu saya sampaikan, nanti aja di selesai ini ambil dikoreksi itu, kita menghemat waktu. Yang berikut tentang pendahuluan. Terkait pendahuluan ini, masih banyak sekali, maksud saya, tidak tercover. Jadi saudara lebih membicarakan IUU fishing, tetapi pokok dari permasalahan itu IUU fishing ini di mana? Di pelabuhan perikanan. Nah, keberadaan, fungsi, dan peran pelabuhan itu tidak sama sekali saudara singgung di latar belakang terkait dengan bagai peran pelabuhan ini untuk mencegah IUU fishing. Seharusnya saudara hantar gitu. Yang berikut terkait dengan referensi pendukung. Yang paling banyak hanyalah pada penelitian terkait. Itu saudara mengemukakan ada berapa, ada 5 atau 6 referensi. Tetapi di luar itu saudara tidak dukung apa-apa gitu, tidak mendukung referensi apapun dari ini hanya satu saya lihat, Nur Hakim 2009. Saya pikir itu kurang dalam ukuran tesis. Yang berikut, kalau lihat di kerangka pikir saudara itu, saudara membicarakan itu atribut-atribut yang ada itu 1 sampai 10.
dari 1 sampai 10 itu, saya tidak melihat armada penangkapan atau fasilitas lain yang menjadi pendukung itu tidak ada di dalam ini kerangka pikir saudara. Armada dan alat tangkap. Karena itu berpengaruh. Besar kecilnya armada itu berpengaruh. Ukurannya itu harus masuk. Kedua, alat tangkap yang saudara gunakan. Paling tidak saudara tulis unit penangkapan ikan lah. Paling tidak seperti itu. Jadi bukan saat ini bukan nelayan doang gitu. Tetapi konstruksi alat yang dibangun, armada yang dibangun itu juga berpotensi untuk melakukan pelanggaran. Gitu. Sehingga ini penting untuk saudara masukkan juga di kerangka pikir sebagai salah satu ini item juga gitu. Saran saya aja untuk kalau boleh masukkan. Yang berikut saya di tinjauan pustaka saudara, saudara tidak pernah menulis tentang pelabuhan perikanan. Tidak ada sama sekali. Jadi tidak ada referensi yang terkait dengan pelabuhan perikanan. Padahal saudara menulis pelabuhan perikanan. Menurut saya, saudara harus mau tambahkan itu. Masukkan pelabuhan perikanan. Yang kedua, pada tinjauan pustaka itu 2.1 saudara tulis tentang definisi evaluasi. Saya, ini nanti dengan pembimbing, tapi menurut saya tidak terlalu sepakat dengan definisi. Kalau cuma sekedar definisi, kita cuma sekedar mengurai apa yang dimaksud. Yang harus dibangun adalah konsep evaluasi. Sehingga di dalam situ saudara mau sebenarnya mengarahkan konsep evaluasi itu seperti apa. Evaluasi ini pelabuhan itu seperti apa. Justru itu saya lebih sepakat konsep evaluasi. Seperti apa yang saudara tulis, menurut saya bagus sekali di halaman 9 saudara bikin konsep perikanan. Ya, begitu paling tidak. Nanti isinya dalam itu kita bicarakan lagi. Tapi yang penting ini title yang dibangun itu ini seperti itu. Jangan definisi, tapi saya bisa menyarankan untuk konsepnya. Kemudian kita masuk ke metodologi. Saya risau ini, saya pikir ini kita sudah diskusi ketika kita seminar. Dan saya merasa ini bagus karena saudara sudah menganalisis langsung dengan AHP. Tapi menurut saya saudara kehilangan filosofisnya di situ. Saat di 1993 itu menegaskan tiga prinsip dalam memecahkan persoalan. Persoalan seperti yang saudara angkat ini itu multi, kompleks. Jadi itu oleh saat ini pengambilan keputusannya harus mengikuti tiga prinsip pemecahan persoalan. Yang pertama, itu adalah prinsip menyusun hierarki. Kedua, prinsip menetapkan prioritas. Dan ketiga, prinsip konsekuensi logis. Itu saat 1993. Dalam derivasinya, kemudian kita dalam menyusun AHP, itu pertama, menyusun hierarki. Di metodologi saudara itu tidak ada hierarki. Jadi hierarkinya harus disusun. Kedua, itu prinsip menetapkan prioritas. Nah, prioritas itu yang saudara sampaikan itu. Ya, ada perbandingan A, perbandingan B, A itu. Itu kriteria yang saudara masukkan. Yang ketiga, prinsip prioritas. Prinsip konsistensi logis namanya. Itu saudara ambil itu yang tadi. Menetapkan alternatifnya apa-apa dan sebagainya. Itu konsekuensi logis. Artinya bahwa alternatif yang disampaikan atau prioritas yang disampaikan itu adalah yang terbaik yang dikeluarkan. Nah, saya lihat tidak matching. Ya, sudah ada misalnya di hasil itu saudara turunkan dari SWOT ke SWOT ke HP. Tetapi bukan begitu langsung masuk ke alternatif. Atau kita lihat dulu satu
saya masuk dulu sebelum masuk ke HP. Nanti saya bahas langsung di ini. Kita masuk dulu di ini, itu di metodologi. Menurut saya itu harus ada. Kemudian di hasil. Di hasil ini, halaman 39, halaman 38, 39. Jangan kutip begitu. Jangan misalnya, itu permen itu saudara kutip semua dari aspek apa menimbang. Jadi saudara kutip semua aspek menimbang, saudara masukkan ke dalam itu. Tidak perlu itu. Jadi saudara sarikan saja. Apa sebenarnya inti, poin daripada aspek menimbang itu yang bisa saudara kutip. Jangan seluruhnya, saya sudah baca. Itu di halaman. Kemudian yang berikut, ini tentang indeks. Ini indeks sudah, ini benar. Cuma memang dalam penulisannya, kalau saudara lihat di tabel 6 halaman 52. Tabel 6 halaman 52 itu, tiba-tiba muncul kata sedang. Kategori untuk menjadi dapat sedang itu apa? Range-nya dari mana? Petunjuknya dari mana? Sehingga indeks itu dikatakan sedang. Itu saudara harus jelaskan di sini. Paling tidak ada kategori. Jadi tabelnya jangan begini aja. EU fishing index keterangan. Jadi 1,9 itu orang lihat tabel aja udah tahu bahwa itu sedang ini atau apa. Saya tidak tahu kriteria atasnya apa, di bawahnya apa. Nah, harus jelas di situ. Berapa sampai berapa dikatakan sedang, berapa sampai berapa dikatakan berat atau bagaimana gitu istilahnya. Demokrat atau apalah begitu. Itu harus tertuang gitu. Jadi jangan dia ini indeks barana sendiri nih, terboleh. Yang berikut lagi penentuan evaluasi kriteria. Yang tadi saya lupa di metodologi. Tiba-tiba saudara muncul dengan kriteria-kriteria ini. Saya mau tanya Pak Jo, apakah ini diambil atau ini memang dikutip atau memang ini ekstraksi dari saudara? Misalnya yang di apa? Sorry. Parameter, sorry, kita balik ke halaman 30, parameter untuk evaluasi EU fishing. Itu hasil pengamatan atau memang ini kutipan? Saya salah satu jurnal yang ditulis oleh Dewanta 2007. Itu dia memuat sama seperti Pak Jo. Dewanta 2007 itu dia memuat sama dengan Pak Jo. Yang tidak ada cuma satu. Ada berapa yang tidak ada? Itu salah satunya itu adalah rumpon. Saya pikir kalau itu dikutip dari situ harus dijelaskan bahwa ini ada tambahannya ini. Tidak masalah. Cuma sekedar meluruskan sekaligus menginformasikan gitu. Lanjut terakhir terkait dengan tadi kriteria, balik ke halaman 61 tentang tentang kriteria yang saudara dapatkan itu langsung mentah-mentah dijadikan sebagai alternatif, padahal ini opsi yang muncul dari ini strategi pengembangan yang dimuat di dalam SWOT. Katakanlah SWOT mengeluarkan ini strateginya seperti ini. Ketika diekstraksi maksud ke AHP, maka itu harus didefinisikan untuk memenuhi kriteria tadi. Artinya SWOT belum mampu untuk kemudian menentukan prioritas, maka harus atribut itu masuk untuk menentukan hierarkinya. Hierarki kemudian prioritas, bukan tiba-tiba muncul alternatif. Saya yakin ini yang saudara buat di halaman 62 itu langsung muncul alternatif. Itu yang mungkin di ini.
Sebelum menutup, mungkin saya tanya dulu Pak Jo satu hal. Pak Jo, bisa dengar? Ya, Pak. Pak Jo, ini batasan tentang unregulated, terus unreported, ilegal, itu batasannya bagaimana? Ilegal itu seperti apa? Sekedar saya bisa jawab saya terkait ini. Apa maksudnya ilegal itu batasannya seperti apa, terus unreported apa, terus jadi batasan dari illegal, unreported, dan unregulated fishing ini saya ambil juga dari Permen Kapin nomor 50 tahun 2012 tentang Rencana Aksi Nasional Pencegahan dan Penanggulangan Illegal, Unreported, dan Unregulated Fishing. Di dalam peraturan permen tersebut, di situ dijelaskan bahwa yang dimaksud dengan illegal, unreported, dan unregulated fishing itu apa-apa saja ada di dalam permen KPP tersebut. Sebagai contoh, yang batasan untuk kegiatan perikanan melanggar hukum dalam hal ini adalah illegal fishing, itu menurut permen KPP nomor 50 tahun 2012, contohnya seperti kegiatan perikanan oleh orang atau kapal asing di perairan yang menjadi yurisdiksi suatu negara tanpa izin dari negara tersebut atau bertentangan dengan hukum dan peraturan perundangan. Contohnya ada kapal-kapal asing yang masuk ke melakukan penangkapan di perairan yurisdiksi negara kita. Seperti itu, Pak. Ya. Saya pikir saya untuk sementara demikian. Kalau ada waktu lagi baru kita diskusi. Yang penting tadi ada berapa masukan, nanti mungkin saudara bisa lihat lagi dan diskusi dengan pembimbing terkait dengan hasilnya ini. Sehingga saya tidak perlu membicarakan hasil karena ini yang paling penting itu menyelaraskan metodologinya terkait dengan AHP itu sehingga dia jangan ini lari jauh lah gitu. Saya pikir untuk sementara demikian, Prof. Saya kembalikan nanti setelah kita, kalau ada waktu kita diskusi lagi. Terima kasih Pak Dr. Ruslan. Selanjutnya Dr. Fris ya. Silakan. Ya, terima kasih waktunya Pak Dir. Untuk Pak Jo, selamat ya untuk sampai di tahap ini, itu pasti lewat perjuangan yang berat, kerja keras, banyak konsultasi dan doa ya. Ada beberapa hal yang perlu saya untuk menjadi masukan untuk memperbaiki tesis Bapak. Itu yang pertama, ada beberapa teknis saya perlu bilang dulu sebelum saya ada memberi pertanyaan. Itu cukup mengganggu waktu saya baca, misalnya kata penghubung masih ada di awal kalimat, padahal waktu seminar sudah dikasih tahu. Seperti untuk, dari itu ada beberapa, saya coba kasih tanda di situ. Kemudian pastikan dan kawan-kawan at all di daftar pustaka diuraikan siapa saja, itu masih sama. Diisi dan di daftar pustaka itu masih sama. Kemudian isi tulisan cukup menulis nama marga, tidak perlu ada singkatan. Misalnya Hehanusa J, itu masih ada diisi, tidak perlu pakai nama marga saja ya. Itu masih ada di dalam. Kemudian salah pengetikan di kesimpulan pertama, unreported itu Pak Jo ulangi dua kali, ya itu salah. Kemudian, saya lanjut. Bagi saya pribadi, semua data di tesis ini penting dan sangat bermanfaat. Misalnya Pak Jo sudah berusaha untuk jujur mengungkapkan ada kapal penangkapan 475 kapal, dirinci 450 pancing tuna, buka cincin 25, kapal pengangkut ada 17, 7 itu 10 sampai di bawah 30 GT, dan
30 GT itu ada 10. Jadi total 492 kapal yang memanfaatkan jasa ketiga bandar. Kemudian lanjut pada tabel 5, itu saya ingin tanya Pak Jo, sebagai pembanding, Pak Jo menggunakan total kapal penangkapan atau total kapal keseluruhan yang sebagai pembanding? Pak Jo gunakan 475 atau 492? Sini ya. Kalau lihat di halaman 51, coba Pak Jo lihat halaman 51. Di situ pembandingnya itu ada dua. Jadi coba lihat halaman 51 ya. Itu Pak Jo menggunakan poin pembanding total kapal 492, kemudian poin 2 dan 3 475. Sebaiknya saya ingin tanya Pak Jo gunakan pembandingnya itu total keseluruhan kapal atau total kapal penangkapan? Karena tidak seragam ya di sini. Nanti mohon diperhatikan ya itu, karena itu mempengaruhi tabel 5. Oke, selanjutnya penjabaran dari tabel 5 itu menarik. Waktu saya masuk dan saya lihat itu pendaftaran kapal yang mendaftar kalau tidak salah 168 ya Pak Jo ya. Ya, Pak Jo sebaiknya harus rinci kapal mana yang tidak ada terdaftar. Misalnya kapal pancing tuna berapa, buka cincin berapa, ya itu perlu dirinci karena saya lihat di tesis belum ada. Kemudian tidak matching juga antara di tabel bukti pencatatan kapal yang di bawah 10 GT, Pak Jo tulis 32%, sedangkan di isi itu 33%, beda. Nanti dilihat karena 1% itu keliru. Ya Pak Jo ya. Nanti dilihatlah setelah ini. Kemudian jumlah rumpun yang dipasang di perairan Pulau Banda itu 42 semua tanpa izin. Wah, ini waktu saya baca itu bagus sekali datanya. Kemudian transhipmen itu semua kapal pengangkut semua melakukan hal ini. Itu betul-betul sangat merugikan negara ya. Adakah padahal itu Permen KP-nya kan jelas 57 tahun 2014. Adakah sanksinya kalau kapal di sana melakukan transhipmen? Menurut Pak Jo. Ya, terima kasih Pak Alvin. Jadi kondisi di pelabuhan perikanan Pantai Bandar ini itu yang menyebabkan banyak terjadi atau maraknya transhipmen. Maksudnya karena di pelabuhan perikanan dan bagai tidak ada TPI, ada TPI tapi tidak diusikan, tidak dimaksimalkan, sehingga akhirnya mereka melakukan penimbangan atau penjualan hasil tangkapan itu langsung dari kapal ke kapal. Seperti itu Pak, seharusnya aturannya kan mereka harus ke pelabuhan, didaratkan di pelabuhan dulu, ditimbang di situ, baru kemudian diangkut di kapal pengangkut. Oke. Okay. Cuma karena memang kondisinya TPI tidak diusikan, akhirnya ya ketemu juga salah-salah tempatnya ketemu. Ketemu juga sekarang kalau ketemu balik bertanya ke mana, apa yang dalam apa pun bikin ini. Jadi selama proses itu, apakah tidak ada sama sekali petugas P3 Banda yang naik ke kapal untuk karena terkait langsung sambung dengan data hasil tangkapan justru juga nol. Apakah sama sekali tidak ada petugas yang naik ke kapal dan lihat atau mencatat berapa jumlah ikan, ukurannya bagaimana, jenisnya apa saja? Jadi memang betul Pak Fir berbicara seperti itu, petugas yang naik ke kapal jumlah hasil tangkapan. Namun itu biasanya ada laporan nanti mereka yang melaporkan tiap bulan, kalau sekarang itu tiap bulan mana sih ada petugas di pelabuhan perikanan yang menghubungi nakoda untuk segera bawa turun. Kan itu biasanya
di Jepang itu, nah pulau punya catatan ada. Jadi dari hasil tersebut yang diperoleh, tapi kalau yang langsung nol. Oh, jadi memang betul-betul pengisian data hasil tangkapan nol ya? Padahal kan nakoda harus bertanggung jawab untuk kasus laporan itu ke darat. Tidak ada data sama sekali itu. Padahal itu penting untuk penugasan stok dan sebagainya, untuk pengelolaan, tahu sedia stoknya berapa. Itu tidak dilaporkan langsung Pak dari proses penangkapan dari hari selesai penangkapan itu langsung melaporkan ke. Terus mereka lapor kemana? Nah, itu nanti pada saat kapal mau keluar, umumnya sudah tinggal mereka stay di sana, tinggal di sana 3 bulan, Pak. Nah, waktu itu mau berangkat, nah itu mereka datang, baru mereka mau bikin yang namanya SKP itu, Pak. Keterangan dari pemerintah, nah itu harus melampirkan itu data hasil tangkapan selama 3 bulan itu, Pak. Dan data itu masuk? Nah, itu kalau datanya masuk, Pak. Berarti bukan sama sekali nol ya, sebaiknya ya. Ya maksudnya yang sama sekali nol ini itu yang harusnya kan mereka melaporkan secara langsung, bukan nanti tunggu 3 bulan dulu. Jadi yang harus jemput bola sebenarnya kita ya, bukan mereka ya, supaya data itu kita dapat. Iya, kita ya, SDM di sana ya. Oke. Oke. Satu hal lagi ya, ada dua sih, tapi satu dulu. Menangkap ikan di lokasi breeding dan spawning ground WPP 714, apakah WPP 714 seluruhnya itu wilayah breeding dan spawning ataukah ada spot tertentu, wilayah tertentu yang tidak boleh ditangkap, yang lain boleh? Ini seakan-akan semua WPP 714 itu tidak boleh tangkap tuna sirip kuning ya, kalau tidak salah saya baca di sini. Jadi apa itu ada permen KPU berapa itu yang tentang pelarangan breeding itu ada koordinatnya. Koordinatnya mana ya? Koordinatnya itu di apa namanya? Dilarang tangkap. Ada. Tapi ada koordinatnya mana, di daerah mana yang tidak boleh dilarang. Semua koordinat yang mana, nelayan, daerah mana yang tidak boleh lokasi dilarang itu tangkap. Di lokasi yang breeding dan spawning ground itu, di sini Bapak punya data justru nol. Kalau penjelasan tadi seharusnya ada berapa persen hasil analisis itu, bukan keseluruhan mereka tangkap di lokasi ini yang tidak boleh ditangkap itu. Karena laporan dari tabel 5 waktu saya lihat justru itu nol, Pak. Coba lihat di halaman 43. Kalau saya salah mungkin Bapak bisa koreksi, tapi waktu saya lihat kenapa datanya betul-betul nol, berarti mereka tangkap semua di daerah itu, yang dikonservasi itu, yang dilarang itu. Coba lihat tabel 5, halaman 43. Datanya di sini Bapak tulis kepatuhan pelanggaran penangkapan di lokasi breeding ground dan spawning ground 714 untuk ikan tuna sirip kuning hasilnya nol. Berarti semua itu mereka tangkap di situ. Iya Pak, jadi mereka jadi tangkap saja di ikan tuna sirip. Karena berarti kan dia berlaku agustus kalau susah 2 bulan dilarang tangkap Pak. Orang berargumen dengan ASN di
ketiga Anda itu. Anda itu. Oke. Maksud saya begini, maksudnya seharusnya seperti ada gambaran besar lokasi web 714 itu begini, tetapi lokasi breeding dan spawning itu di sini. Itu kan tidak mungkin semuanya tangkap di situ. Mereka kan mungkin tidak tahu batasnya sampai di mana. Jadi kalau boleh ada penjelasan sedikit tentang lokasi ini karena sama sekali tidak ada di sini. Ya. Satu lagi akhir, Pak. Oh, iya. Lihat halaman 61. Dari hasil analisis A, saya sependapat dengan Pak Olan tadi. Tapi saya lebih aplikatif, ya. Jadi terkait dengan hasil analisis SWOT dan AHP yang Bapak buat, SWOT itu poin satu itu poin pengembangan kapasitas ASN, kemudian penyuluhan dan sosialisasi bagi nelayan, dan yang terakhir itu kebijakan RPP. Waktu Bapak analisis AHP, tiga poin ini jadi poin utama. Satu, ya. Dua, tiga, empat. Ya. Ya, ini saya lihat. Ya, sebentar. Jadi poin utama. Kalau dihubungkan dengan permasalahan yang tadi, yang sudah coba saya bukakan sedikit-sedikit itu, kira-kira saran atau pembobotan apa yang akan Bapak usulkan untuk misalnya pengkapasitas SN. Memang Bapak usulkan ini, tetapi perlu bobot supaya masalah itu tertangani. Kayak misalnya tadi, resitmen tidak ada pegawai satupun yang naik. Mungkin kapasitas apa, tekniknya apa, kuesionernya bagaimana supaya tidak sekedar peningkatan kapasitas ASN, tapi Bapak boboti untuk memecahkan masalah tersebut. Itu yang sebaiknya Bapak bahas sedikit lagi, supaya terkonek antara pembahasan 1 dan 2 itu ada punya hubungan, ada manfaatnya. Bapak pecahkan banyak data nih, banyak masalah nih. Bapak sudah analisis AHP dan SWOT, SWOT dan AHP. Tapi bobot yang pertama tidak belum masuk di bobot yang kedua, pada itu penting sekali. Apa sih yang perlu dilengkapi ASN itu? Apa materi sosialisasi dan penyuluhan untuk masyarakat nelayan? Perlu RPP-nya, bobotnya di mana? Masalah yang fakta di lapangan itu Bapak perlu ungkapkan. Supaya itu sangat menolong, jadi tidak sia-sia hasil penelitian Bapak yang bagus ini, datanya yang banyak ini. Kalau Bapak tidak gandeng di dalam analisis SWOT dan AHP, saya rasa mubazir. Padahal itu kontribusinya penting, bobotnya penting. Bisa diselipkan di materi peningkatan kapasitas ASN, bobot untuk penyuluhan atau sosialisasi nelayan, dan RPP untuk di sana kebijakan. Ya, itu dari saya. Terima kasih, Prof. Oke. Terima kasih, Pak Fris. Selanjutnya, pembimbing 2. Silakan. Pak Oks, ya. Pak Tony bisa unmute untuk Pak Tony. Oke. Di kanan tuh. Mute. Ah, itu akan. Ah, sudah. Sudah. Ya. Terima kasih Pak Prof. Ibu Debbie, Profesor Debbie, dan pembimbing satu serta penanya, penguji. Saya menghargai pertanyaan-pertanyaan dan saran. Kemudian saya menghargai pekerjaan Joe ini yang cukup keras dan cukup lumayan untuk dihargai, diapresiasi. Yang perlu saya tanyakan dalam hal ini, urgensi atau dasar apa Joe mengambil unregulated sampai 14 itu, 14 parameter, itu dasarnya apa? Silakan. Ya, terima kasih Pak Pembimbing 2. Dasar dari 14 parameter tersebut itu saya ambil dari
Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan nomor 50 tahun 2012 tentang Rencana Aksi Nasional Pencegahan dan Penanggulangan Illegal Unreported and Unregulated. Nah, di dalam Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan nomor 50 tahun 2012 tersebut, sebenarnya ada banyak parameter yang dicantumkan, Pak. Tapi kemudian saya memilah ada beberapa parameter yang tidak bisa diterapkan di WPP 14, itu sudah saya ambil, Pak. Jadi hanya beberapa saja saya, menurut saya itu bisa diterapkan di WPP 714 tersebut yang saya ambil, Pak. Ya, demikian. Oke. Saya terangkan sedikit ya, saya kasih penjelasan bahwa di dalam pengelolaan sumber daya perikanan apa yang namanya ada pengendalian input output control itu akan menerangkan bagaimana kita bisa mengendalikan parameter perikanan untuk membatasi dan menyesuaikan. Contohnya input control itu bagaimana jumlah kapal, itu sudah ada izin perizinan, bagaimana itu efisiensi tipe alat, itu seharusnya dimasukkan semua dalam suatu kontrol namanya input output. Banyak di dalam faktor-faktor input output, tapi Joe menyarikan ada yang breeding ground, itu ada memija, ukuran minimum itu tidak ada. Bagaimana kita bisa mengelola atau mengatur perikanan di situ? Ada juga yang namanya VMS, Vessel Monitoring System. Di situ Pak Jo menempatkan VMS itu. Sarannya 30. Apakah yang di bawah 30 juga pakai PMS tidak? Silakan. Ya Pak, terima kasih Pak. Kapal di bawah 30 GT itu tidak diwajibkan untuk menggunakan PMS, Pak. Hanya kapal di atas 30 GT yang wajib menggunakan PMS. Iya, ini kan kalau umpama kita bicara tentang VMS itu bagaimana kita mau tahu kapal kita di mana? Bagaimana dia bisa menolong dan dia bisa mau tahu berapa pendakapan itu laporannya dari transmitter kapal ke VMS. Oke. Yang berikut. Pak Jo mengambil parameter namanya index leverage. Kalau lihat di halaman 62. Di situ mau dibilang bahwa halaman 62 ada index leverage. Itu menunjukkan pada gambar 4, Pak. Itu kepekaan daripada kepekaan dari parameter atau atribut yang Anda ambil untuk dijadikan sebagai suatu perubahan perhatian dari kita untuk melihat mana yang lemah. Atau mana itu yang memenuhi kepatuhan atau compliance. Jadi kalau kita lihat di ASN. ASN itu paling tinggi dia punya kepekaannya. Saran saya menurut Pak Jo bagaimana? Kalau ASN punya itu bagaimana untuk membuat perubahan dari ASN supaya kepatuhannya tinggi dan dia punya rendah.
Bagaimana? Silakan. Halo? Ya, Pak. Ya, Pak. Saran yang diberikan dari saya untuk optimalisasi pengembangan kapasitas ASEAN terhadap pencegahan dan pengendalian energi fishing, ya mungkin dengan ASEAN lebih banyak diarahkan untuk mengikuti pelatihan-pelatihan atau kegiatan-kegiatan yang terkait dengan pemberantasan IUU, pemberantasan dan pengendalian IUU fishing, Pak. Tidak dipikirkan untuk community base. Gimana, Pak? Pengelolaan berbasis masyarakat. Oh, iya. Pelatihan untuk komunitas berbasis masyarakat di ASN. Halo? Ya, Pak. Jadi yang terkait dengan sosialisasi bagi nelayan itu, Pak, itu ada di poin yang kedua, Pak. Itu yang peningkatan penyuluhan dan sosialisasi bagi nelayan tentang pentingnya pencegahan dan pengendalian IUU fishing, Pak. Itu di poin kedua, di hierarki poinnya dia nomor dua, Pak. Urutannya, Pak. Sedangkan yang nomor satunya itu yang optimalisasi pengembangan kapasitas ASN, Pak. Oke, untuk sementara saya bertanya sini, nanti akhirnya saya nanti memberi komentar tentang perubahan yang ini. Silakan Pak Prof, saya sampai di sini dulu. Silakan yang berikutnya, Pak. Terima kasih Pak Dr. Ongkers. Selanjutnya Prof. Pemahu, silakan. Terima kasih Pak Direktur atas kesempatannya, Ibu Koordinator Program Studi dan rekan-rekan sekalian. Setelah saya menyimak apa yang telah diuji oleh para penguji terhadap saudara Syala Tua, sebelum saya mengomentari tentang beberapa hal yang belum tuntas terhadap apa yang saudara belum jelaskan terhadap penguji, terlebih saya akan menanyakan saudara terkait dengan prioritas yang Anda kemukakan dari hasil analisis dari penelitian ini terkait dengan penanggulangan atau pencegahan IUU fishing di melalui pelabuhan perikanan Pantai Banda sesuai dengan peran daripada salah satu peran daripada pelabuhan tersebut. Yang paling penting di dalam pengendalian dan pencegahan IUU fishing ini adalah MCS sebenarnya. Tapi kenapa MCS atau monitoring, controlling and surveillance ini menjadi prioritas yang terakhir dari ketujuh prioritas ini, di mana optimalisasi ASN itu menjadi prioritas yang utama. Menurut saudara, kenapa sampai MCS ini merupakan prioritas yang terakhir, padahal MCS ini merupakan hal yang utama di dalam rangka pengelolaan daripada sumber daya ikan yang ada di manapun berada. Silakan, saudara Joe, sebelum saya lanjutkan dengan yang lain. Terima kasih. Pak Pembimbing Satu, kenapa
MCS itu berada pada kriteria yang terakhir itu karena dibandingkan dengan optimalisasi pengembangan kapasitas ASN maupun peningkatan penyuluhan. Itu karena yang pertama, jika ASN itu tidak dikembangkan kapasitasnya, dalam hal ini untuk melakukan monitoring, controlling, dan surveillance, itu maka MCS tersebut tidak akan berjalan dengan maksimal, dengan baik, Pak. Jadi, optimalisasi pengembangan kapasitas ASN itu yang lebih diutamakan, Pak, supaya ketika ASN kapasitasnya sudah terpenuhi, sudah bisa terpenuhi, maka mereka akan melaksanakan MCS itu dengan sebaik-baiknya, Pak. Nah, itu jawaban saudara. Ya, seharusnya kan prioritas pertama sampai ke-6 itu kan dalam rangka MCS juga. Jadi kenapa saudara taruh lagi MCS sebagai prioritas? Karena kalau mereka mengembangkan meningkatkan kapasitas, lalu yang kedua meningkatkan penyuluhan terhadap stakeholder dalam hal ini nelayan, lalu aksesibilitas dan lain-lain, semua itu kan dalam rangka MCS juga. Ya baiklah, karena Anda MCS itu merupakan hal yang terpenting. Nah, dengan keenam prioritas itu kalau dilaksanakan sesuai dengan prioritas saudara, berarti MCS juga bisa dapat dilaksanakan secara baik. Nah, coba saya mau bertanya terus, tapi saya balik dulu ke beberapa hal yang telah dijelaskan oleh para penguji. Terima kasih atas sarannya terhadap perbaikan tesis ini, termasuk salah ketik dan lainnya. Tapi ada hal yang perlu saudara kemukakan terkait, karena ini kan saudara yang nulis. Saudara harus mempertahankan tesis saudara. Misalnya, terkait dengan penelitian ini, apakah saudara lebih mengerahkan kepada pencegahan dan pengendalian IUVC atau pelabuhan perikanan? Karena salah satu fungsi pelabuhan perikanan itu kan punya tugas untuk pengelolaan perikanan. Menurut saudara, mana yang perlu saudara prioritaskan di sini? Silakan, saudara Jo. Yang menurut saya, Pak, kalau yang lebih diprioritaskan yaitu untuk penanggulangan dan pemberantasan IUU fishing tersebut, Pak. Karena fungsi dari pelabuhan itu juga salah satunya adalah pengawasan dan pengendalian sumber daya ikan, Pak. Maka yang lebih diutamakan adalah pemberantasan IUU fishing tersebut, Pak. Karena itu sudah merupakan fungsi dari pelabuhan, salah satu fungsi dari pelabuhan perikanan, Pak. Itu termasuk dalam fungsi apa? Di pelabuhan perikanan itu kan ada dua fungsi. Itu termasuk dalam fungsi apa? Ada banyak, Pak. Atau peran dari pelabuhan perikanan itu? Peran apa itu yang lebih diutamakan oleh saudara dalam penulisan ini?
Pada silakan. Iya Pak, itu fungsinya itu untuk mendukung kegiatan pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya ikan dan lingkungan mulai dari praproduksi, produksi, pengelolaan dan pemasaran, Pak. Saya bilangkan tadi ada dua fungsi atau peran utama daripada pelabuhan perikanan itu, baik itu pelabuhan perikanan samudra, pelabuhan perikanan Nusantara, pantai, bahkan PPI. Nah, dua peran utama itu apa itu? Ya, Pak. Yang pertama itu kan fungsinya itu sebagai pemerintahan dan yang kedua adalah pengusahaan, Pak. Jadi, menurut saya itu masuk dalam fungsi pemerintahan, Pak. Nah, iya, itu makanya saudara lebih berfokus kepada fungsi pemerintahannya dalam rangka pencegahan IUPC. Dan itu harus Anda tegaskan bahwa fungsi pemerintahan itu ya, yang makanya ASN itulah yang menjadi prioritas dalam kaitan tersebut. Harusnya kan saudara harus menjelaskan secara terperinci dan jelas. Cuma ya mungkin di dalam penulisan saudara ini ada hal-hal yang perlu Anda perlu koreksi lagi terkait dengan apa yang disarankan oleh para penguji ya. Lalu yang berikut, tadi indeks Anda ya, kriteria yang Anda angkat itu sudah jelas Anda jelaskan, jadi tidak perlu dipermasalahkan. Lalu menyangkut metode penelitian dalam rangka Anda menentukan prioritas. Jadi itu saran dari Dr. Ruslan Tawari terkait dengan metode penelitian di dalam analisis data. Perlu Anda tambah urutan daripada analisis dengan menggunakan AHP. Jadi sebenarnya analisis ini adalah analisis apa yang melanjutkan analisis SWOT yang biasanya orang sebut dengan apa itu AWOT ya. Jadi SWOT baru dilanjutkan dengan AHP. Jadi akhirnya dari SWOT itu sendiri ya. Jadi nanti Anda tambahkan di dalam analisis itu hierarkinya yang dilanjut yang merupakan itu ya, nanti coba Anda lihat di beberapa penelitian yang menggunakan AWOT ya. Lalu yang berikut ya tentang nanti saran-saran itu coba nanti saudara lihat lagi. Yang berikutnya tentang kenapa sampai saudara menentukan dalam analisis saudara itu semua pancing tuna yang dilakukan itu bertentangan atau melanggar Permen KP tentang pelarangan penangkapan pada BBP 714 pada lintang sampai bujur sekian dari bulan apa itu November sampai Oktober sampai Desember apa November Oktober sampai Desember ya selama 2 bulan. Nah kalau itu nol ya memang karena area penangkapan nelayan itu kan masuk semua di situ. Nah itu kan armada yang skala kecil dengan gross tonnage yang lebih kecil dari 5 GT, ya mana mungkin dia mau keluar lewat jauh daripada lintang bujur yang telah ditentukan. Itu harus Anda jelaskan dengan jelas supaya dapat diterima ya. Karena nelayan itu kan punya ya dengan ukuran perahu dan mesin yang demikian ya memang dia terbatas pada wilayah yang memang sudah dicantumkan. Makanya di lampiran atau itu ya Anda harus mencantumkan lintang bujurnya supaya memang masuk dalam area penangkapan tersebut ya, kalau bisa ditambahkan. Tapi kalau sebagai orang yang mengerti tentang perikanan tangkap ya pasti dia tahu tentang hal tersebut, makanya saudara harus mencantumkan itu ya, lintang bujurnya supaya oh ya
dengan gross tonnage yang demikian, ya ini masih di area yang tersebut. Lalu yang berikut, menyangkut apa yang disarankan terkait dengan pembobotan daripada pembahasannya, nanti saudara tambah sedikit terkait dengan pembahasan ini untuk lebih memperjelas jawabannya terhadap tujuan atau permasalahan yang Anda kemukakan. Tolong ditambah sedikit tentang hal itu. Saya pikir kesi saudara ini ya untuk Anda sebagai aparatur sipil negara yang peduli tugas kepentingan ilmiah yang sesungguhnya, ya karena Anda bukan seorang dosen, ya saya pikir juga apa yang Anda kemukakan ini sudah lebih dari cukup sesuai dengan kapasitas saudara. Demikian, Bapak Direktur, terima kasih atas kesempatannya dan terima kasih lagi sekali disampaikan kepada para penguji yang telah membobotoh akan tesis saudara Joe ini. Demikian Pak Direktur. Terima kasih Pak Prof. Tupomahu sebagai pembimbing satu. Selanjutnya Ibu Kaprodi, kalau ada hal yang mau ditanyakan. Bude. Baik Pak. Makasih Pak Dir, Bapak-bapak pembimbing dan penguji, dan Saudara Yosef. Selamat ya sudah berproses sampai tahap ini. Tetapi ada hal-hal yang harus diperhatikan itu seperti yang disampaikan oleh para penguji. Tata tulis itu menjadi penting ketika orang membaca hasil penelitian dari Saudara Yosef ya. Kemudian saya melihat bahwa jurnalnya cukup banyak, jadi ini baik sekali karena kualitas dari sebuah tulisan itu adalah didukung oleh jurnal-jurnal ilmiah. Nah, itu yang paling penting, bukan buku-buku ataupun tulisan-tulisan yang berasal dari blog orang, dan ini penting untuk kualitas dari sebuah tesis. Ada persyaratan-persyaratan yang harus diperhatikan itu, Pak Jo, tolong diperbaiki dengan baik sehingga bisa. Kesempatan ini kami mohon izin dari para pembimbing, para penguji untuk kalau tidak ada perbaikan substansial dari tesis Saudara Jo, kami mohon izin untuk pengurusan lanjut ke tahap wisuda. Itu yang perlu kami sampaikan. Terima kasih sekali lagi untuk partisipasi dari dan kerja keras dari para pembimbing untuk menyelesaikan studi dari Saudara Joe. Bapak-bapak penguji juga, terima kasih. Itu saja Pak Dir, terima kasih. Terima kasih Ibu De. Saya satu pertanyaan aja karena tadi ada hal yang kurang jelas bagi saya. Memang tadi dibilangnya bahwa penelitian tentang yang judul-judul yang sebelumnya yang mirip-mirip dengan Anda itu tadi udah Anda sebutkan ya. Tapi Anda tidak menjelaskan perbedaan antara yang mereka teliti dengan yang Anda teliti, karena perbedaan itu yang menjustifikasikan bahwa Anda tidak melakukan repetisi terhadap hal yang sama gitu. Silakan. Saya kebetulan tidak punya itu, Anda punya tulisan itu tidak ada di saya, tapi saya dengar dengan jelas tadi apa yang Anda jelaskan. Ya, terima kasih Pak Prof. Jadi memang benar dari dalam
pendahuluan saya tidak mencantumkan yang membedakan antara penelitian sebelumnya dengan penelitian saya tersebut, Pak. Tapi itu sebenarnya bisa dilihat dari tujuan penelitian saya, Pak. Di mana kalau tujuan penelitian saya itu adalah untuk menganalisis status IUU fishing di Pelabuhan Perikanan Pantai Banda. Dan yang kedua adalah untuk merumuskan strategi pencegahan dan pengendalian IUU fishing di Pelabuhan Perikanan Pantai Banda, Pak. Jangan-jangan tujuan yang Anda bikin itu sama dengan tujuan yang sebelumnya, karena S2 MSKP sebelumnya itu saya ingat pernah saya uji juga, itu judulnya mirip-mirip itu. Apakah apa-apa sih yang mencirikan yang Anda teliti dengan yang mereka punya itu loh? Kalau dari saya itu cirinya mencirikan bahwa saya dapat merumuskan strategi pencegahan dan pengendalian IUU fishing itu khususnya di Pelabuhan Perikanan Pantai Banda yang beberapa bagiannya mungkin tidak sama dengan pelabuhan-pelabuhan perikanan pantai yang lain, Pak. Kalau dong yang sebelumnya itu dong misalnya bikin di pelabuhan lain, itu dibilang repetisi atau tidak itu? Yang mesti pusing. Ya, pelajar begitu, Pak. Hah? Bukan. Apa sih yang mencirikan bahwa Ale bikin barang ini nih berbeda dengan dong-dong yang lain yang Ale sebutkan tadi itu semua? Sehingga ketong penguji ini bisa tahu, oh iya memang dia bikin sesuatu yang baru, dia bukan bikin ulang barang yang orang sudah bikin, gitu kira-kira begitu. Ilmiahnya di situ. Nah, menurut penjelasan Anda gimana? Ya Pak, terima kasih Pak. Kalau menurut saya Pak, perbedaannya itu tergantung dari metode analisis data yang saya pakai, Pak. Yang pertama itu untuk menganalisis IUU fishing dengan menggunakan indeks IUU fishing itu, Pak. Saya belum pernah. Kayaknya yang lain tuh belum tahu, Pak. Ya, jadi begini, ini salahnya tuh Ale di dalam Ale pun penelitian di pendahuluan-pendahuluan tuh kan Ale mesti bilang si A meneliti tentang ini, si B meneliti tentang ini, si C meneliti tentang ini, saya meneliti tentang ini. Jadi dari situ ketong pembaca itu bisa lihat, oh iya memang sing sama. Begitu loh. Ya? Iya Pak. Tapi kalau Ale bikin dia runtut dengan bagus, ya itu orang paham bahwa Ale bikin sesuatu yang berbeda dengan yang peneliti sebelumnya. Karena peneliti sebelumnya juga ada kata kunci yang lain, penting, yang sama. Illegal fishing ada di dalam judulnya, unregulated ada di dalam judulnya. Nah dari situ kita bisa curiga ini barang ini sama ini, ya. Jadi Pak, sudah nanti sebentar pulang lalu Ale pikirkan lalu bicarakan baik-baik supaya akan jadi bagus. Oke? Okay? Ya Pak, terima kasih baik. Pak. Saya kira kita Ibu Kaprodi kita break sementara untuk ke nanti Ibu Kaprodi mau menyampaikan hasil ujian dan juga yudisium baru kita tutup ujian. Ya, Ibu Kaprodi ya. Iya, Pak. Kita break sejenak. Makasih. Hah? Pak Direktur. Ya. Mungkin apa yang Pak Direktur tanya itu ini si Joe ini dia tidak baca. Dia tulis sendiri tapi dia tidak baca apa yang dia tulis. Kan Pak Direktur tadi bilang bahwa Pak Direktur tidak punya apa tesis di tangan. Ya. Tapi kalau dia punya tulisan itu di halaman 4 dan 5 itu sudah dikemukakan. Oh. Jadi dia bilang bahwa mereka ini lebih mengarahkan tulisan mereka atau penelitian mereka kepada aspek hukum dan menganalisis kebijakan yang sudah dikeluarkan. Oh. Kalau dia punya ini terhadap bagaimana pencegahan di pelabuhan oleh
apa ASN itu yang harusnya dia mau kan, jadi berbeda ini Joe ini ya. Memang jelas. Oke, demikian Pak Direktur. Itu jelas. Ya, memang pembimbing satu itu dan dua itu dilahirkan untuk jadi pembela. Jadi apalagi sudah benar itu antu baca alisin baca itu bagaimana? Ya, Pak. Ada Pak. Oke. Kita break sejenak nanti Bu. Oke. Makasih. Bapak-bapak tolong kirim WA nilai-nilai dulu. Ya. Honor. Ngalat. Kalau honor tanya Pak Dirpa. Dia enggak tahu asal. Tony, Tonci Semokil bilang tuh ngalah su tinggal tulang-tulang. Beta tanya dulu itu besok hari Senin itu kalau menurut panitia itu nilai-nilai kasih masuk kan? Iya Pak. Tapi bagaimana praktikum belum ada ketua kasih masuk ya? Tahu dong, nendong pun. Yo ale tuh halapan. Baru praktikum cuma satu mahasiswa berapa ribu tuh lah 20.000 kah? Mau bikin praktikum bagus. Bongkers. Contohnya di sini lah, Pak. Oh iya. Tapi pun kenapa kasut? Noe. Baruslan. Baruslan. Siap, Prof. Olah. Itu dari dia WA tuh grup bilang kata hari Senin kasih masuk nilai sementara praktikum belum bagaimana menurut kamu? Ini uang praktikum itu belum turun gara-gara sebagian besar punya apa namanya skenario praktikum yang sesuai dengan protokol COVID itu tidak dikasih masuk. Sementara dong mau kirim itu secara kolektif. Gitu, itu yang menghambat dananya belum turun. Dan praktikumnya menurut Menteri harus daring kan? Dapat nilai bahasa? Sedapat. Pokoknya salah yang menyangkut dengan protokol COVID itu mau lapangan, mau daring itu. Ada berapa yang memang harus lapangan tapi harus mengikuti protokol COVID. Lalu itu satu orang mahasiswa berapa? 30.000 sekitar dua per mahasiswa itu kan kalau saya salah awalnya tuh 200 apa begitu terus potong dong supotong per pulsa itu iya pulsa jadi tinggal 30.000 per orang iya tinggal segitu ya tuh per orangnya tuh kalau mahasiswa 5 orang berarti cuma 150.000. Lah us mau betul. Terakhirnya kan yang kasih daftar di dewasa.
yang bagus punya. Bagus nilai dulu Pak. Terus lagi. Pak Tony pun nilai sudah ada, Pak Christian sudah. Beta Saragisi. Prof Agus tolong dong. Ibu. Ya. Ibu kalau isi di terbobot. Nanti saya itu kan standar saya nanti Bu Dewi. Nanti Bu Dewi tahu. Beta isi di kolom yang terbobot itu. Beta isi di kolom yang terbobot. Siapa? Siapa ya? Foto saja lah. Biasa. Ibu Dev itu sukirim. Sudah. Pak kirim di mana? Di Ibu Dev pun WA tuh dan Rini. Oh, Papa pakai HP yang satu, Leng. Makanya jangan HP-nya nomor terlalu banyak. Diri ini, itulah yang sudah tuh, diri ini. Di nomor itu tuh, beta, kalau WA Ibu Kaprodi itu biasanya 3-3 hari baru ada respon. Berarti sama, begitu. Berarti nomor salah apa? Pak, salah nomor sih, Mas. Tapi diri ini sudahlah itu diri ini. Diri ini. Ya. Beta su kirim diri ini pun HP WA. Kok diri ini sih di Debi sini? Send aku balik di Debi juga. Sudah beta su kirim tuh. Ting ada. Yang nomor HP yang mana lah ini? Di beta cuma ini nomor HP saja nih. Ya Tuhan. Man. Itu tanda-tanda bencana tuh. Aduh Pak, punilai mana? Pak kirim ke mana? Oh nanti beta kirim ke situ sudah. Yang di nomor itu. Dia WA yang ini ada jawab, ada tanya tuh. Oh ini. Oh ya sudah, kita kirim ulang. Nah, langsung masuk di situ tekan enter salah dia berjalan pergi itu. Paulan ke mana? Nah ini bagus pun sudah, iya. Paulan belum. Iya, Ulan belum. Sulama ketua simpak. Sulama ketua simpak. Kenapa persis lihat muka kayak ketua tua-tua, Itu akan. Buang ampun, Ulan jenggot sampai suputi. Nah. Uti juga lihat kumis putih sampai aduh ketua hancur sudah nih kalau COVID nih lama-lama nih ketua cilaka nih. Welcome.
Cuma free saja yang awet muda, ketua yang lain semua su hancur. Ongkes lain tetap mantap sih. Pak Ulan sudah kirim ke dulu nih. Ini Julia, Pak Ulan belum kirim. Pak Ulan pun nilai. Ya Allah sini. Pak Ulan pun mau sini aja di sini. Pak Ulan, tolong kirim nilai ke Debbie dong. Halo? Olan, nilai dong. Foto saya, foto lah kirim ke Debbie. Pakai telepon nomor saya. Kasih ini sampai. Kasih ini punya tulang murid. Bukan itu. Saya bahasin ini sih punya tulang murid. Pak Ulan pun saya. Halo, Pak Ulan, sekirin kau belum? Ibu chat Ibu Punomo juga di chat Ibu Punomo yang oh. WA lebih terkirim. Oh, dua-dua nomor ada WA 0813. Oke. Tulis juga. 0813 43 43 03
78, 75. Oke, kita kirim sekarang. Mama, Ardo, bagus besar. Semua masuk, Prof. Oh iya. Thank you.
Baik, Pak Dir. Sudah selesai. Oke. Saudara Yosef sudah di dalam ruangan? Sudah, Pak. Ada tuh, Pak. Oke. Baik, selanjutnya saya beri kesempatan kepada Ibu Kaprodi untuk menyampaikan hasil ujian pada hari ini sekaligus yudisium, lalu kemudian kita akan menutup ujian. Silakan. Terima kasih, Pak Dir. Bapak-bapak sekalian, kita akan mendengar pembacaan surat keputusan tentang ujian dan tentang yudisium. Surat keputusan Komisi Ujian Tesis Pasca Sarjana Universitas Patimura Program Studi Manajemen Sumber Daya Kelautan dan Pulau-Pulau Kecil nomor 09/UN13.2.9/SK/2020 tentang ujian tesis. Pada hari ini Sabtu 11 Juli 2020 Komisi Ujian Pasca Sarjana Universitas Patimura Program Studi Manajemen Sumber Daya Kelautan dan Pulau-Pulau Kecil yang dibentuk dengan surat penunjukan Direktur Pasca Sarjana Universitas Patimura nomor 106/UN13.2.2/AD/2020 tanggal 16 Juni 2020 telah melaksanakan ujian tesis Magister Sains yang berjudul Model Evaluasi Perikanan IUU pada Pangkalan Pendaratan Ikan atau PPI PPI Banda ya? Iya. Yeah. Mohon maaf. Ini membuat kesalahan. Sudah baca saja sampai habis, nanti baru dikoreksi. Pelabuhan Perikanan Pantai PPP Banda di Kecamatan Banda, Kabupaten Maluku Tengah. Atas nama Yosef Mario Sailtua, NIM 13A699172. Setelah menilai dan menguji seluruh isi tesis, telah melakukan ujian komprehensif berkaitan dengan tesis tersebut, maka sesuai ketentuan ujian pasca sarjana Universitas Patimura yang berlaku, Komisi Ujian Pasca Sarjana Universitas Patimura Program Studi Manajemen Sumber Daya Kelautan dan Pulau-Pulau Kecil memutuskan bahwa mahasiswa nama Yosef Mario Sahiletua, NIM 13A699172, tempat tanggal lahir Ambon, 9 Maret 1974, Program Studi Manajemen Sumber Daya Kelautan dan Pulau-Pulau Kecil lulus dengan nilai 94,21. Sangat memuaskan. Demikian surat keputusan ini dibuat dengan sebenar-benarnya untuk dipergunakan sebagaimana mestinya. Namun 11 Juli 2020, Komisi Ujian Pasca Sarjana Unpati Koordinator Program Studi Profesor Dr. Haji Selano MSc. Ujian tesis Pasca Sarjana Unpati Mura Program Studi Manajemen Sumber Daya Kelautan dan Pulau-Pulau Kecil nomor 01/UN13.2.9.1/KM/2020 tentang yudisium dari Yosef Mario Sahiletua. Dari ini Sabtu 11 Juli 2020 Komisi Ujian Pasca Sarjana Universitas Patimura Program Studi Manajemen Sumber Daya Kelautan dan Pulau-Pulau Kecil yang bentuk dengan surat penunjukan Direktur Program Pasca Sarjana Universitas Patimura nomor 106/UN13.2.2/KM/2020 tanggal 16 Juni 2020 telah dilaksanakan ujian tesis Magister Sains secara daring atas nama Yosef Mario Sailetua. Setelah melihat dan memperhatikan semua nilai yang diperoleh mulai dari permulaan studi di Pasca Sarjana Universitas Patimura dalam studi manajemen sumber daya kelautan dan pulau-pulau kecil maka sesuai ketentuan ujian yang berlaku Komisi Ujian Pasca Sarjana Universitas Patimura Program Studi Manajemen Sumber Daya Kelautan Pulau-Pulau Kecil mengambil keputusan bahwa mahasiswa nama Yosef Mario Sailetua NIM 13A991712 tempat tanggal lahir Ambon 9
Maret 1974, program studi manajemen sumber kelautan dan pulau-pulau kecil, dinyatakan lulus dengan nilai IPK 3,78, predikat sangat memuaskan. Dan seterusnya diperkenankan memakai gelar Magister Sains atau MSI dalam ilmu manajemen sumber kelautan dan pulau-pulau kecil. Ambon 11 Juli 2020, Komisi Ujian Pasir Secana Nusa Tenggara Timur, Koordinator Program Studi, Profesor D.A.J. Selami. Demikian pembacaan surat keputusan tentang ujian dan tentang yudisium dari Saudara Yosef Maria Mario Salatua. Terima kasih Bu Kaprodi. Sebelum kita menutup ujian ini, saya ingin mengucapkan sekali lagi terima kasih kepada Ibu Kaprodi yang sudah mendorong sehingga ujian ini menjadi kenyataan. Kemudian kepada Bapak Prof. Tupamahu dan Pak Ongkers sebagai pembimbing, selamat atas keberhasilan membimbing Saudara Yosef. Dan selanjutnya Bapak-Bapak penguji, Pak Ruslan, Dr. Ruslan dan Dr. Fris, terima kasih atas kehadirannya. Dan terakhir kepada Yosef, selamat dan titip salam buat orang tuamu yang telah membuat sehingga kau bisa ujian pada hari ini dan sukses selalu ke depan. Dan dengan ini saya nyatakan ujian ini ditutup dan kiranya Tuhan yang Maha Kuasa memberkati kita semua dalam tugas dan kerja kita. Sekian dan terima kasih. Shalom dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih Prof. Prof. Agus. Anda bimbing Betsy bisa sudah hubungi belum Pak? Apa? Anda bimbing Betsy. Belum. Belum ya? Iya. Tapi Anda bimbing yang satunya tuh Novita bisa ujian, bisa seminar? Bisa. Seminar coba ya minggu depan Pak. Iya. Oke. Okay. Baik, hari Sabtu depan, Pak. Tung ada dua orang lagi.